Bukan GTA namanya, kalau gak main uber-uberan sama polisi, cuy. Entah dapat dari mana ide si Rockstar Games ini pas bikin GTA ya. Nah guys, kita sekarang udah masuk dalam gamenya dan langsung aja kita mainin. Tadi ada kesalahan teknis ya guys. Mungkin tadi itu akibat saya yang saking ngebetnya ingin bertemu dengan Tifa di game Final Fantasy 7 Remake yang bentar lagi akan rilis di tanggal 10 April 2020 eksklusif di PS4 guys. Jadi untuk kalian yang penggemar game RPG, siapkan uang Anda untuk membeli game legendaris ini pas udah rilis ya. Jadi langsung aja kita mainin GTA 5 nya skuy. Jadi di video kali ini gue akan mencoba memainkan GTA 5 dengan mod ya, karena gue udah selesain semua misi utama dari game ini. Ya abis udah tamat dari game ini, kayak rasanya GTA 5 itu menjadi hambar gitu, menjadi sedikit membosankan ya. Jadi gue udah download dan install yang namanya Menu Trainer guys. Jadi dengan Menu Trainer ini guys, kita bisa memodifikasi secara penuh game GTA 5 ini. Nah, kita bisa mengedit karakter kita, kendaraan kita. Kita juga bisa teleport kemana aja di dunia GTA 5 ini. Kita juga bisa mengedit senjata-senjata kita, cuacanya, waktu, objek-objek sekeliling kita, pencahayaan gamenya, dan juga masih banyak lagi cuy. Nah, kita mulai aja dari mengedit karakter kita ya. Waduh, apa aja nih? Wah, kita bisa mengubah model karakter saya tampaknya. Mari kita tes. Oke, Franklin, kita keluar dari mobil Anda dan kita pencet aja model change. Wah. Jadi dengan menggunakan menu trainer ini, kita bisa mengedit model karakter kita, cuy. Wow. Mantap. Kita bisa pakai model NPC yang ada di jalanan ya guys. Wow, kita juga bisa jadi binatang. Wow, bisa jadi babi, bisa jadi kucing beneran guys. Wow, bisa jalan juga tuh, bisa kita gerakin ya. Mantap. Oke, cukup dengan mengubah-ubah model karakter kita, kita langsung aja pindah ke bagian modifikasi mobil, cuy. Apa nih? Vehicle spawner. Wow, kita jadi bisa nge-spawn segala kendaraan yang kita inginkan ya, guys. Ini kita bisa spawn mobil dari segala jenisnya. Bisa spawn apa nih? Industrial. Oh, bisa spawn truk, kereta api. Bisa juga kita spawn motor, sepeda, pesawat, helikopter, dan perahu ya cuy. Mantap. Kita contoh aja langsung kita spawn mobil ya. Langsung spawn, langsung naik guys. Wow, mobil super 811 ya. Sangat kebut. Wadaw. Wow, need for speed guys. What is? Wait. Kita coba spawn ini aja ya, pesawat Hydra ya, pesawat jet legendaris dari semua GTA. Langsung berubah jadi pesawat cuy. Wow. Ini BTW hancur-hancur apa kendaraan yang kita spawn? Hancur-hancur guys. Tuh, biasa ya Maya, pesawat yang kita pakai itu senggol dikit aja sama tanah langsung buar, langsung ledak ya. Ini mungkin kendaraan yang di spawn dari Minio Trainer ini gak bisa hancur ya guys. Wow, mantap.
terbang pakai pesawat tempur, meledak katanya. Oke, gue udah bosen ya naik pesawat ini, langsung terjun aja guys. Tolong. Oke, ada parasut untuknya ya guys. Turun. Oke. Kita langsung coba trainer yang beda cuy. Apa nih? Bisa weapon ya, modifikasi weapon. Ini banyak pilihannya ya. Gua gak ngerti mana yang seru untuk dipakai. Mungkin gua pakai ini aja ya. Explosive ammo, explosive mare, tenfold bullet ya. Terus kasih gue semua senjata, infinite ammo, siap tempur boy si Berry. Oh ini wow, jadi yang get all weapon dapat senjata dari GTA Online juga ya, yang ini nih. MK2 itu tuh, itu senjata online ya guys ya, artinya gak bisa didapat dari GTA yang asli, GTA offline mode maksud saya, sampai ada pelurunya. Ledak. Sangat mantap ya. Weapon option di mod ini sangat OP dan worth it untuk dipakai ya. Waduh, gue ditembakin dari helikopter itu. Oh ya, gue tadi lupa kalau gue sebenarnya lupa cek di bagian bawah ini. Kalau gue bisa kebal cuy. Berry si pengedar ganja kebal ya. Gak bisa mati cuy. Abadi. Apa udah superan bisa terbang cuy. Apa nih, pencet 67 untuk naik, bisa terbang cuy. Bisa terbang ya, dan gua udah kebal jadi gak bisa mati, tembakin dari polisi saya mempakin juga. Superhuman, langsung meninggal. Meninggal langsung cuy. Kayak Superman aja. Meninggal langsung cuy, beserta dengan mobilnya juga. Memang mod yang cocok untuk kalian para psikopat ya, untuk membantai para polisi cuy. Bagi anda yang menonton video saya dan mencoba-coba tindakan kekerasan ini di dunia nyata ya cuy, psikopat anda langsung menonton video saya ya, meledak cuy. Anda mau kabur kemana ya? Saya superhero, saya full. Langsung meledak cuy. Meledak. Psikopat anjing. Jadi kita langsung coba ya ke option trainer yang terakhir ini, ada mix option. Wadaw, apa nih? Meteor shower mall. The Choi langsung hujan, langsung badai.
ini mode Meteor Shocker nih yang paling bikin kacau sih geng, menurut saya sih. Kita langsung matiin aja lah. Cukup sudah akan kekacauan yang saya telah timbulkan ini. Cukup, ya ampun. Cukup. Polisi damai. Saya hanya ingin berdamai sekarang ya. Oke, jadi situasi kota Los Santos kembali damai, aman dan tentram saja ya. Dan sekarang kita akan mencoba apa lagi yang disediakan oleh menu ini di dalam modnya ya. Oke, di sini gua agak menemukan kejanggalan di jump around mode ini cuy. Langsung gua pencet aja ya. Tolong, kenapa langsung ada musik dari SpongeBob ya? Dan terus kenapa mobilnya genjot semua aing? Terbang cuy pada orang-orangnya cuy. Ini mode apa lah ya? Tapi musiknya mantap juga gitu loh guys. Ini cuaca agak gelap ya. A few moments later. Nah, cukup di sini aja video kegabutan gua bermain GTA 5 menggunakan mod Menu Trainer. Jika kalian suka bisa di klik tombol like-nya, dan jika kalian merasa ada yang kurang bisa mengisi di kolom komentar. Nah, dan jangan lupa yang terpenting pencet tombol bell notifikasinya dan subscribe. Thank you guys, see ya.